bakal bersua di penyisian grup B Piala AFF. Vietnam ketakutan setelah mendengar kabar timnas Indonesia memanggil 4 bintang Eropa termasuk Jordi Amat. Seperti diketahui telah bocor dokumen yang dibawa oleh salah seorang pejabat PSSI yang memperlihatkan 4 bintang Eropa akan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Dari foto yang beredar, terlihat jelas ada wajah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kemudian 2 pemain lainnya belum diketahui, namun mereka disinyalir bernama Miss Hilgers dan Kevin Dix. Media Vietnam Tetaung 247 yang mendengar kabar tersebut langsung ketakutan. Sosok Jordi Amat yang paling disorot karena memiliki sejumlah rekor bermain di klub besar Eropa. Sementara itu, Ketua Umum PSSI yaitu Muhammad Iryawan alias Iwan Bule juga tidak menampik mengenai bocornya nama Jordi Amat dan Sandy Walsh. Ia mengaku memang memberikan kebebasan kepada pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk memilih siapa pemain yang pantas masuk skuad. Of light, and I'm wasting.